Bang Oke in the Wonderland-nya Bapak Cepapak. Akhirnya beres juga. Ngopi gak pengopi? Awas, awas. Lagi buru-buru nih. Ada keributan. Abang harus nimbrung. Oke. Bos, ikut. Oh, kok pintunya mini banget? Oke, oke. Jadi lentur. Kalau gajah yang baik hati. Wah, benar-benar Wonderland-nya Bapak Cepapak. Cringe banget, berasa tua. Loh, kenapa sapi-sapi itu? Saking cringe-nya, jadi munang. Udah mau jam pulang, gak mau lembur. Mohon tolong kami. Ayo, karyawan kita kerjanya diperas sampai kayak sapi ya. Kalian, gak bosan ngejokes terus? Bosan lah. Tapi bohong. Kami baru boleh pulang kalau dia bisa jawab pertanyaan bapak-bapak ini. Oke, oke, peningkatan kompetensi jokes bapak-bapak. Pucat. Hewan apa yang gak ada bunyinya? Semut. Kenapa kucing gak dipenjara kalau nyolong? Kucing gak wrong. Orang apa yang ditembak tak mati? Orang gak kena. Cuak. Ini mah gampil. Kamu cukup bapak si bapak. Sudah berapa tahun kamu mendalami jokes ini? Aduh, bapak-bapak satu ini sungguh ultimate. CEO legendaris yang lahir di tahun sapi. Papac ini harus dilawan dengan jurus spesial. Jurus bang, oke jokes papac booster. Sudah saatnya dengan nama bulan aku akan menghukummu. Putri-putri apa yang jual busa? Rapunzel. Tahu-tahu apa yang sudah sulit? Tahu easy. Si. Gajah masuk ke kulkas dengan apa? Ini sih gampang. Dengan susah payah. Salah. Tapi dengan izin Tuhan. Tamat riwayatmu anak. Kesempatan terakhir. Matahari apa yang jumlahnya ada dua? Matahari? Matahari mau. Wow, Bang Oke menyelamatkan kita dari para bos. Akhirnya pulang. Ternyata Bang Oke punya potensi. Habis ini saya makan malam dengan bos-bos yang senior kita Bang Oke. Ayo pergi biar karyawan lain bisa pulang. Pasti receh nih semalaman. Mana abang mau COD-an, mau nangis. Bisa pasti bisa. Bisa percayalah. Ayo jangan putus asa. Ucapkan kau pasti bisa. Sampai jumpa.